Berjumpa kita lagi dalam video I yang keberapa ke lupa. Okey, saya tak nak cerita panjang. Hari ni saya nak kongsi barang-barang yang saya beli kat Guardian gara-gara Guardian 50%. Hari ni hari last, hari Minggu. Berapa bulan? Saya tak tahu, lupa. Jadi barang pertama yang saya akan tunjukkan adalah Botanical Garden Conditioner. Ini conditioner. Ini pula Botanical Garden Shampoo. Ini shampoo. Yang pertama, nombor satu, shampoo dulu. Lepas tu, yang kedua, kita akan pakai conditioner. Jadi saya akan try dua shampoo ni. Saya tak pernah try, jadi hari ni saya akan try. Saya akan try rasa, nak rasa macam mana rasa dua-dua barang ni. Okay. Ini kalau tak silap saya, harga dia, harga dia adalah, kalau shampoo RM15.52, 50% kan, jadi harga sebenar dia RM30 lah. Eh salah, RM15 lebih. Hari ni kosmetik je lah kalau tak silap. Ini oh 25% shampoo conditioner RM15.52. Jadi 25% maksudnya harga benda ni adalah 20 lebih ringgit lah. 20 ringgit dan berapa persen macam tu. Jadi 25% harga dia 15 macam tu. Okey, RM15.52. Jadi dua ni adalah 30. Okey, yang kedua. Saya beli Shape in a Box Cartridge Cosmetic. Cartridge. Saya nak try contouring palette. Ini adalah contouring palette, macam mana tak sebut dia. Contouring palette and fixing powder. Jadi saya nak try, saya beli saja. Brush dia ada, saya beli bukan apa. Brush dia ada tapi contouring untuk benda ni tak ada. Jadi pergi belilah. Jadi harga ini adalah, okey, ini cartridge shape in a box, harga dia cuma RM16.95. Jadi ini 50%, sebenarnya harga dia adalah dalam 30 plus lah. Sebab 50% dia jadi RM16, jadi dia 30 plus. Kita akan try ni. Next, saya beli mascara Maybelline. Sebab saya dah habis mascara, jadi saya beli mascara. Jadi harga mascara ini adalah RM13.95. 50% juga, jadi maksudnya harga sebenar adalah dalam RM26, 20 lebih lah ini. Next, saya beli The Fixer Face Spray. Saya tak pernah pakai Fixer ini, first time saya beli Fixer. Wow. Ini first time beli Fixer. RM13.45. Jadi harga ini adalah RM13.45. Jadi harga sebenar adalah RM26 and something macam tu. Okay. Next, saya beli Catrice Light Correcting Serum Primer. Okay, jadi harga Catrice ini adalah RM14.75. Jadi masuk harga sebenar dia adalah dalam RM28 and something. Okay, 50% juga. Next, saya beli W7 Dual Blusher, RM11.45. Means that harga sebenar dia adalah RM22 lah kan. Next, saya beli Instant Pore Mix Primer juga. Ini primer. Oh, terangnya. Oh. Okay. Ini dari Silky Girl Fix Primer, RM12.95. Jadi maksud dia harga sebenar dia adalah RM24. Okay, next saya beli Fit Me Maybelline New York. Ini harga RM22.95. Jadi harga sebenar dia adalah RM44 and something. Next, saya beli The Creamy Matte. Mana ni? Ini cuma harga RM13.95. Jadi harga sebenar adalah lingkungan RM13, means that RM26 and something. Saya beli Catrice Coach Kajal
Coach Kajal. Okey, ini cuma baga RM6.45. Jadi harga semena dia something dalam RM12 lebih. Next saya beli Precision Liquid Eyeliner. Ini memang selalu saya pakai. Cuma baga RM11.45. Jadi harga sebenar dia adalah RM22 and something lebih. Okey, last kali saya beli, lepas tak nak pakai semua makeup ni, habis pakai makeup, saya beli makeup remover RM9.19. Jadi mungkin harga sebenar dia adalah dalam RM18 macam tu lah, makeup remover. Okey, sekarang masa untuk kita buka tengok macam mana dalam dia. Jadi kesemua barang-barang yang saya beli tadi sebenarnya dalam lingkungan harga RM200 dan ke atas. Tapi memandangkan hari ini 50%, jumlah sebenarnya yang saya beli adalah RM188. Your saving for today, dia beritahu, your saving for today adalah RM160.77. Jadi yang pertama saya akan try buka Coach Kajal ni. Okay, next Fitney. Oh, dia ada cushion, dia ada cermin. Next kita akan buka lighting ni, light correcting. Dia bersinar guys, dia bersinar guys. Nampak tak? Ini campur dengan foundation guys. Okay, next kita buka benda ni pula. Primer ni kebiasaan ni untuk tutup. Wow, lembut. Sikit, anda mengayun. Nang mahal kita, nang sandali lang. Next, Ginchu. Ginchu saya rasa saya nak try betul-betul ni. Next, mascara. Next, contour. BB Gamma of Crystal. BB Gamma. Ini cerah, ini coklat. Ini light, tapi coklat. Apa? That's it. Tak pakai betul-betul guys. Okay, last kali. Yang saya pelik benda ni kecil guys. Make up fixer. Tanya sini. Wangi. Katanya buat muka bersinar-sinar. Kalau rasa nak antuk boleh picit benda ni. Dia muka segar. Sebab dia wangi. Wangi guys. Wow. W7 eh. Jadi hari ni saya ada beli W7 satu. Saya beli W7 satu. Get rich.
3. Itu kami siapa? 2. Catrix 3. Maybelline. Maybelline 3. Silky Girl 3. Nunca vi na capa, essa eu nunca vi na capa. Nunca vi na capa, essa eu nunca vi na capa.